dari hasil otopsi itu sendiri tadi kita sampaikan bahwa sebab kematian korban akibat pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul dan dipercepat oleh banyaknya luka memar di seluruh tubuh akibat kekerasan tumpul. Menurut dokter yang ahlinya di bidangnya, dimungkinan dilakukan berkali-kali. Jadi dipukul aja, tidak ada tindakan kayak banting atau enggak? Nah, kalau itu sedang dilakukan pendalaman karena terkait tanggal 2 Mei pada saat meninggalnya si korban, ada indikasi dibanting. Ada indikasi dibanting. Pelaku punya anak juga? Pelaku punya anak, dua, satu bawaan dari pelaku suami pertama, lalu satu dari suami sekarang. Kalau pelaku dan orang tua korban itu menikah berapa lama sudah? 2018 nikah, 2018 sampai 2021. Semua anak dirawat oleh pelaku nggak dan tiga ini? Kebetulan si korban sebetulnya kesehariannya sama neneknya tinggalnya. Cuma pada saat mau puasa kemarin dijemput sama bapaknya. Dijemput sama bapaknya. Ya, pada saat periode sebelum puasa sampai yang meninggal di rumah bapaknya. Tadi seperti kita sampaikan pasal 80 ya, Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Ancaman hukumannya 15 tahun.